Panjenengan ampun menyempatkan diri sesempat-sempatnya, walaupun kami tahu panjenengan sedejeh, panjenengan semua yang hadir baik tua maupun yang muda mempunyai begitu banyak waktu yang sibuk, namun menyempatkan diri untuk datang ke majelis kami dalam perjalanannya mulai dari sejak diberi nama Majelis Ta'lim Wal Maulid Raudhatul Ulum oleh guru kami Sayyid Syekh Dr. Muhammad bin Ismail bin Uthman Zaid dari Makkah Al-Mukarramah. Hingga saat ini, sampai detik ini, panjenengan masih bersama kita, masih bersama kami semua yang sepuh ataupun yang masih muda, semuanya termasuk teman-teman komunitas. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih, bahkan miliaran doa jazakumullah ahsanal jaza fitini wa dunia wal akhirah. Terima kasih banyak atas perjuangan sampean semua, panjenengan semua, untuk hadir bergabung bersama kami, duduk di sini tanpa ada perasaan apapun di dalam hati kecuali ingin diakui sebagai umat baginda Rasulullah. Ini memejamkan mata, wasiat dari Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, siapa-siapa yang berdoa dengan memejamkan mata, yurithul khusyuk, akan menambah kekhusyukan. Tidak ada di dalam hati untuk saling membanding-bandingkan satu majelis dengan majelis yang lain. Tidak ada di dalam hati untuk membanding-bandingkan antara satu khatimul majelis dengan satu khatimul majelis yang lain. Bahkan kita duduk di sini, tidak ada sedikit pun di dalam hati kita untuk menjahati atau berbuat zalim kepada orang lain, termasuk kepada tetangga dan juga saudara kita.